haus lur, minum dulu. Kalau di kebun kayak gini haus susah, kalau mau pulang jauh jaraknya ada setengah jam 30 menitan lah. Jadi kalau nggak bawa air kayak gini bisa kehausan. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Karet ya lur ya. Kali ini tema bahasan kali ini tentang pusaka petani karet. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya pusakanya apa. Nah, sambil saya ngerokok dulu lur ya, biar enak. Masalahnya banyak nyamuk di sini. Oke lur, lanjut lagi ya. Untuk pusaka petani karet mungkin banyak yang belum tahu ya pusakanya apa ya. Pusaka bukan sembarang pusaka ini lur ya, pusaka petani karet ini. Yaitu akan saya perlihatkan di sini lur. Jadi harap sabar lur. Saya selalu membawa tas ya. Ini tas ini tempat bekal saya, pusaka saya, dan lain sebagainya. Oke lur. Untuk pusakanya sendiri lur ya. Hah. Ternyata bukan ini lur. Wih, agak berat lur pusakanya. Set. Ah. Ini lur pusaka petani karet lur. Jadi kalau nggak ada ini, petani karet nggak akan bisa lur ya, ibaratnya nyari getah karet. Mau pakai yang ini, nggak mungkin lur. Jadi pakainya ini pusaka petani karet. Ini tiap hari harus diasah ya. Kita tajamkan, semakin tajam semakin getahnya deras lur. Jadi pusaka ini sangat penting untuk petani karet. Ini tajam lur. Jadi yang belum tahu pusaka petani karet adalah ini lur. Nah, mungkin sedulur semua, sedulur petani karet maupun yang bukan ya, bukan petani karet, penasaran apa sih pusakanya? Ya inilah lur pusakanya lur. Jos pusakanya, yaitu alat deres lur. Oke. Terima kasih ya sudah menonton channel Petani Karet lur ya. Jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Semoga video ini bisa menghibur untuk petani karet yang lainnya, karena harga getah mungkin masih 2 mingguan masih di bawah 10.000, sedangkan yang bulanan sudah mencapai 10.000. Alhamdulillah ya. Mungkin rezekinya masih di angka 8 atau 7 atau 9. Yang penting mau besar kecilnya kita tetap bersyukur lur ya. Bisa diberikan kesehatan, intinya itu aja lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.